siang ini aku udah prepare, udah siap barang-barang, udah mulai masuk bagasi mobil. Sekarang mau jalan ke lokasinya di JCC ya Will ya? JCC itu acara ulang tahunnya ANTV. Live jam 7:30 malam ya. Ikutin terus ya. Ini makeup artistku. Namanya Mbak. Hai. Boleh komen dong makeupnya. Mbak, sebagai apa sekarang? Sebagai apa? Jadi makeup artist Amor. Iya. Yeah. Bikin hari ini temanya 60 ya katanya request. Kenapa harus 60? Sesuai sama tema yang udah dikasih sama dari pihak TV. Iya, TV. Oke. Akan menyanyikan lagu satu lagu, dan kebetulan lagu yang tukang gosip ini single keempat. Jadi dibuat beda. Konsepnya di Wonder Girls. Dan musiknya, aransemennya pun enggak kayak tukang gosip yang seperti biasa. Seperti biasa. Yang aslinya, tapi dikoploin. Jadi kita bergoyang-goyang dangdut dulu ya. Malam ini kan bergoyang-goyang bersama tukang gosip dengan koplonya begini-begini. Spesial khusus tukang gosip di aransemen jadi koplo spesial buat ATV, ulang tahun ATV. Nah ini pertama kalinya tukang gosip dikoploin. Gak ada, lain kali gak boleh lagi dikoploin. Kenapa lain kali gak boleh? Karena ini spesial buat? Karena ini spesial untuk ulang tahun ATV. Spesial banget. Karena kan aslinya ini lagunya pop ya. Ya karena dengan ulang tahunnya ANTV, saya akan mempersembahkan lagu tukang gosip menjadi beda. Bisa dibilang menjadi lebih heboh, lebih beda dari tukang gosip yang aslinya. Akan ada Amor Wonder Girls. Amor Wonder Girls. Jadi Amor dengan 5 perempuan. Full-nya. Fullnya itu narinya full dari awal sampai akhir. Oke, semuanya sekarang aku akan on the way ke lokasi JCC. Ikutin ya. Oke. Tutup. Sekarang kita akan mengintip Amor ulangi mereka. Pan. Izin masuk ke ruangku, Pan. Boleh enggak? Boleh enggak, Cin? Halo Amor. Apa kabar? Salaman dong. Aduh dingin banget tangannya. Dia nervous. Saya kedinginan. Ini udaranya dingin sekali. Tanya dong, Mas. Tanya gimana? Gimana perjalanan menuju ke sini, Amor? Perjalanannya lumayan melelahkan karena macet ya. Jadi kita dari Bandung lumayan lama ke sini. Tapi alhamdulillah lancar juga, enggak begitu lama juga sih macetnya. Hati-hati ya. Mana ya? Biasanya kalau Anggi ini make up itu bikin suasana muka Amor kayak gimana sih? Dia harus tetap jadi Amor, jadi kalau si Baba karena basic dari mukanya udah bagus, untuk kulitnya juga udah bagus, jadi kembali kondisi. Kalau hari ini perlu waktu agak lama karena kebutuhannya untuk stage makeup, jadi saya harus koordinasi sama lighting sama jarak stage. Nah, dari koordinasi dengan lighting itu, warna-warna apa yang dihindarin untuk memakai makeup ini? Kalau hari ini kita udah dapat pesan dari orang art director-nya, jadi mereka minta temanya gold karena Amor dapat sequel yang
Wonder Girl ya, jadi temanya 60. Jadi dari mulai makeup, hairdo, sampai outfitnya totalnya 60. Ya. Yang dihindari dari Amor maksudnya dalam segi makeup, warna-warna apa sih yang lo hindari? Yang kurang pas di Amor ya. Yang pasti yang garis-garis warna yang terlalu keras di Amor tuh kurang cocok. Jadi looknya jadi older than dari umurnya, jadi kayak bukan Amor. Jadi tetap bikin cantik, cuma paling saya biasanya main di mata, terlalu banyak main shading. Di mata maksudnya pakai apa? Pakai semacam aksesoris untuk mata atau apa? Mungkin eyebrow-nya lebih ini ya. Warna eyeshadow sama bulu mata. Bulu matanya diperpanjang, extension ya mungkin. Ya. Bulu matanya mungkin dibuat agak tegas aja. Enggak perlu extension ya. Nanti gondrong maksudnya. Kayak rambut dong ya. Nah, kalau mau sendiri makeup ya, mengenal makeup itu dari umur berapa, Mor? Mengenal makeup dari SMP. Hanya baru menggunakan makeupnya itu di SMA. Tapi itu cuma iseng-iseng aja. Dan mulai keluar SMA, terjun di entertain, ya udah lanjut lagi makeup. Pernah gak nyoba-nyoba waktu SD atau SMP ya, maksudnya coba-coba makeup terus kasih unjuk orang yang kamu suka atau yang kamu seneng gitu, terus komentarnya apa gitu? Oh pernah, salah satunya adekku. Adek sama aku, kalau misalnya aku udah makeup sendiri, kata adekku, ih jelek banget, lebih bagus jangan makeup. Akhirnya ya udah nggak makeup. Tapi sekarang ya di entertain ya, kebutuhan seorang. Karena kebutuhan, sebetulnya sehari-hari aku nggak pernah pakai makeup sama sekali. Nah busana nanti apa yang dipakai nih, Mo? Busana nanti yang dipakai apa ya? Mini dress ya. Mini dress model kayak? Wonder Girl. Gold. Dengan rambutnya yang lucu, yang tribo gitu. Diiringi sama lima dancer yang rambutnya juga yang lucu, kostumnya sama ya, hampir sama. Rambutnya kribo gitu? Teksturnya aja. Oh, teksturnya. Untuk aku sendiri, untuk penyanyinya, kalau dancernya enggak. Nah sekarang nih kamu, ini kan spesialnya MTV ya? Dari segi dance atau apa udah dipersiapin nggak sih? Udah berapa lama nih masak ini? Jujur aja baru latihan dance-nya baru 3 hari karena dari pihak MTV baru kasih kabar nih baru beberapa hari ini. Jadi ya mau nggak mau kita harus adakan latihan di rumah. Mudah-mudahan ya insya Allah lancar nanti di panggung. Bentuk koreografinya kayak gimana nih? Apa sama dengan yang dulu atau beda? Diskusi dengan MTV? Iya, semua sudah terkonsep dari pihak MTV. Jadi Amor di panggung nanti dari lagu yang pertama sampai akhir itu full dance. Halo, saya Amor mengucapkan selamat ulang tahun untuk MTV. Semoga semakin sukses. Dan ini tukang gosip sajian untuk MTV spesial banget ya. Karena tukang gosip ini dikoploin, kita bergoyang bersama-sama sama tukang gosip. Udah beres pak? Sama sambil aja nih, aku masih bedak. Terus ini kan ya, sama si Sari. Gimana? Megi udah di sana? Enggak, tadi di apartemen cuma... Ini dapat gelang kalau ada buat tangan. Kok nggak ngomong? Amor! Kebetulan kiri bokeh. Sekarang aku sudah selesai makeup, hairstylist. Sudah rapi dan sekarang tinggal ke panggung. Apa? Kita. Yuk, bawang. Oke.